Lokomotif kereta api Serayu di jalur 2 stasiun Kroya sedang dilangsir untuk menghadap ke arah Jakarta sana lewat Banjar ya, karena tadi kereta api Serayunya kan dari Purwokerto lokomotifnya LH, sekarang dipindah ke sini lokomotifnya. Jadi posisi lokomotif ini menjadi lokomotif SH ya posisinya. Lokomotif yang berdinas adalah CC20301 di Poinduk YK. Itu adalah lokomotif favorit saya, kawan. Jadi ini adalah trip yang sangat menarik sekali, sangat luar biasa. Lokomotif yang berdinas adalah lokomotif kesukaan saya, C301 di Poinduk Yogyakarta. Sekarang keretanya akan disambungkan dengan rangkaian kereta api Serayu. Nah, ini dia lokomotif CC20301 di Poinduk Yogyakarta. Sekarang keretanya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya menuju tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Yuk, kita masuk ke dalam kereta api Serayu. Kebetulan saya duduk di ekonomi 1 kereta api Serayu. Kereta api Serayu diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Maos. Di jalur 1 stasiun Maos tersedia lokomotif CC20398-13 yang membawa gerbong datar. Bekas apaan nih? Kelihatannya sih bekas semen. Seperti itu. Jadi setelah dari stasiun Maos ini, kereta api Serayu akan berhenti di stasiun Gandrung Mangun, stasiun Sidareja, Banjar, stasiun Ciamis, dan stasiun tujuan saya yaitu stasiun Tasikmalaya.
passengers. In a moment, Serayu train will arrive at Gandrungmangun station. For those of you who will end your trip at Gandrungmangun station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment. Kereta api Serayu berhenti di stasiun Sidareja. Sebentar lagi keretanya akan diberangkatkan kembali dari stasiun Sidareja menuju tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Alhamdulillah kereta api Serayu sudah tiba di Daop 2 ya. Posisi sekarang di stasiun Banjar. Jalur 1 stasiun Banjar, dan tidak lama lagi kereta api Serayu ini akan diberangkatkan kembali dari stasiun Banjar. Dan saya baru ingat bahwasannya nanti kereta api Serayu ini akan bersilang dengan kereta api Lodaya di stasiun Manon Jaya, seperti itu. Kereta api Serayu berhenti di jalur 3 stasiun Manon Jaya, tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari arah Bandung, tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Thank you.
Alhamdulillah kereta api Serayu sudah berhenti di jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Banyak penumpang yang naik di stasiun Tasikmalaya. Kalau tidak salah tempat duduk saya tadi pun ada yang menempati dari stasiun Tasikmalaya ini. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika kurang maksimal karena tadi di perjalanan luar biasa ngantuk sekali. Saya sudah tidak tidur soalnya dari malam. Baru tidur 1 jam. Terima kasih. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.